Noro Noro TV. Okey, aku nak review One Piece manga chapter 999. Chapter yang sangat hype dan juga ada kejutan yang begitu menggemparkan. Kejutan apakah itu? Aku akan bagi tahu saat lagi. Okey, kita mula. Ya, seperti yang kita jangka, kita dapat flashback kisah Ace dan Yamato. Ace lawan dengan Yamato dan Kaido tak ada dekat Onigashima. Kaido dengan geng dia yang kuat, yang lain semua pergi ke expedition. Yang bodoh-bodoh saja tinggal dan yang bodoh-bodoh ni lah Ace dengan kru Speed Pirates dia sapu habis. Dan kru-kru Speed Pirates ni pun nampak sempoi-sempoi saja. Ace pergi ke Onigashima sebab nak selamatkan budak-budak yang kena colek. Ace nampak tangan Yamato digari dan masa ni dia beritahu Yamato yang mak ayah kita ni macam mana pun kita tak boleh pilih. Baik jahat mereka, macam tu lah mak ayah kita. Kita memang dah tak boleh pilih. Yamato beritahu Ace dia punya keinginan untuk pergi adventure sama macam Oden. Masa ni lah Ace tumbuk tugu naga tu. Lepas mereka lawan, mabuk punya mabuk, Ace dengan Yamato ni jadi rapat. Ace mula bercerita pasal pirate-pirate muda lain yang mula mencipta nama seperti Kid, Law, Beji dan Luffy juga tak terkecuali nanti. Flashback kisah Ace dan Yamato sampai situ saja. Balik kepada waktu semasa, Marco bawa Zoro naik ke atas untuk pergi ke rooftop. Masa ni, flashback pula Marco teringat pasal Ace. Ace dulu nak pergi Wano tapi dihalang oleh Whitebeard. Whitebeard cakap Kaido ni terlalu kuat untuk dia dan Whitebeard tak mau pergi Wano sebab nanti jadi perang dengan Kaido. Bila jadi perang dengan Kaido, banyaklah nyawa yang akan tergadai. Whitebeard tak mau lah jadi macam tu sebab Whitebeard ni kan baik orangnya. Whitebeard ni pun dia peduli pasal nyawa-nyawa orang lain, tak macam Kaido. King dan Queen transform untuk hentikan Marco. Kalau diteruskan macam ni memang nice lah sebab kita akan dapat King dan Queen lawan Marco dan Zoro. Tama baru tahu yang Luffy ialah adik kepada Ace dan Momonosuke baru tahu yang Yamato anak kepada Kaido. Ace anak kepada Roger dan juga abang kepada Luffy. Nampak menarik ya kat sini sebab sangkut habis. Dia ni kenal ni, dia ni kenal ni. Dan Yamato juga tertarik dengan Luffy sebab nama Luffy ada D. Sampailah kita dekat part yang mind blown bila kita baca. Big Mom dan Kaido tengah semang-semang santai kat atas tu dan nampak gaya macam samurai dan sekabat ni semua dah mati ataupun adalah seorang dua yang masih nyawa-nyawa ikan. Dan Big Mom beritahu Kaido, bunuhlah siapa pun tapi jangan bunuh Nico Robin. Nico Robin ni kita semua tahu selain daripada dia cantik, dia juga boleh baca poneglyph, so dia sangat penting. Dan Kaido juga ada tanya Big Mom pasal anak perempuan Big Mom yang ada tiga mata tu, hampa mesti kenal Pudding, yang dia dah boleh baca ancient text ke belum. Big Mom juga tak sabar tunggu Pudding punya awakening. Dan macam teori yang aku buat, Big Mom dan Kaido sembang pasal zaman Rock Pirates mereka dulu. Kaido merupakan the user of mythical type fish fruit. Aku ulang sekali lagi, fish fruit, ikan bukan naga. Dan buah tu diberikan oleh Big Mom. Big Mom berikan devil fruit tu kepada Kaido masa Rock Pirates dikalahkan dekat God Valley. Apa yang hampa rasa pasal chapter ni? Hampa komen dekat bawah. Kalau tanya aku, aku memang hype lah sebab chapter ni the build up cantik je untuk hampa rasa excited for the next chapter, iaitu chapter 1000. Dah sampai chapter 1000 wey, come on. Dan banyak juga teori dan analisis yang boleh kita buat pasal chapter ni, so nanti aku akan buat. Dan jangan lupa untuk like video ni dan subscribe pada yang belum subscribe. Terima kasih juga pada yang dah subscribe. Jumpa lagi kita di video seterusnya. Noro Noro TV.